Sementara itu, pemirsa, seorang ibu dan bayinya terjebak banjir di perumahan Beting Sukondo, Lumajang, Jawa Timur. Keduanya dievakuasi petugas BPBD dari banjir setinggi 2 meter. Tim SAR BPBD Kabupaten Lumajang mengevakuasi ibu dan bayi yang terjebak banjir sejak dini hari tadi di perumahan Beting Sukodono Lumajang, Jawa Timur untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Hingga siang tadi, air masih merendam permukiman warga dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Untuk di daerah sini yang ketinggian paling tinggi bawah ketinggian air daerah Lok Sebusi. Yang untuk 2 meter sampai 2 meter. Ada yang terendam kok sampai genteng. Banjir yang merendam permukiman warga di Kecamatan Sukodono Lumajang, Jawa Timur ini terjadi sejak Sabtu malam. Sejumlah warga mengungsi di Polsek Sukodono, sementara warga yang sakit dibawa ke rumah sakit. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Donartono, iNews melaporkan.